Ya baik, ini petugas dari tim BBD Kabupaten Blitar kembali menemukan potongan tubuh korban akibat ledakan di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Itu lokasinya jauh dari titik ledakan. Ini posisi titik ledakan di sini tadi ditemukan. Pak, tadi nggak ditemukan jaraknya sama titik ini sekitar berapa ya? Nggak tahu. Kurang tahu. Oh ya, baik. Seratusan ya, sekitar 100 meter dari titik ledakan. Dua kepala, dua dada. Oh, iya. Tadi yang ditemukan ada dua potongan, dua dada dan satu kepala, dan sudah dievakuasi dibawa ke ambulan. Ini kondisi kerusakan. Ini lokasi dijaga lumayan ketat karena warga masih banyak yang berdatangan karena penasaran. Nah, ini warga juga masih melihat di lokasi. Ya, bagi yang baru ngikuti, ini sebenarnya video sudah sejak tadi dini hari. Jadi untuk diinformasikan kemarin malam atau Minggu 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 terjadi ledakan keras di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ledakan itu, sumber ledakan berasal dari salah satu rumah warga di Desa Karangbendo, dan dampak ledakan itu sangat keras, dahsyat, dan membuat puluhan rumah warga ikut rusak. Dan untuk rumah yang menjadi sumber ledakan itu kondisinya rata dengan tanah. Di dalam rumah itu diperkirakan ada 4 orang dan diduga meninggal semua. Jadi tadi dini hari tadi ada satu yang meninggal dan sudah teridentifikasi, dan yang 3 diperkirakan tertimbun, bahkan ditemukan potongan-potongan tubuh dari korban. Informasi dari Kapolres, ledakan itu diduga dari bahan petasan yang disimpan di dalam rumah. Ya baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat pagi.